Terima kasih ya Muhammad, suka bermimpi tapi saya suka pada realiti ya. Bagi saya selaku Menteri Pengangkutan itu menjadi tanggungjawab saya. Ya Muhammad, bagi satu soalan tanggung, bola tanggung pada saya. Apa yang kita buat sekarang untuk melengkapkan jaringan sistem kereta api kita, sebab tu kerajaan kita akan teruskan ECRL. Dan ECRL yang kita akan buat di pelengkap pada sistem KTMB yang ada. Ini pertama. Dan di samping kita membaik pulih track yang ada daripada Tumpat sampai ke Gemas, itu pertama. Dan kita masih memikirkan jangka panjang. Saya sedar bahawa yang Muhammad cakap tu pantai barat kalau dari segi jaringan kereta api dia lebih baik, jauh lebih baik daripada pantai timur. Tapi inilah masanya kita membantu negeri di pantai timur. Dan sebab itu ECRL itu perlu. Dan dalam proses kita nak memutamatkan, saya berharap semua kerajaan ini termasuk Selangor dan negeri-negeri yang berkaitan, kita sama-sama mencari satu formula. Dan ini adalah satu, kata orang, game changer ya, untuk penduduk di pantai timur datang ke sini. Bayangkan kalau train kita, kalau kita dengan ECRL dengan kelajuan lebih daripada 160 km, dia boleh sampai ke Kuala Lumpur dalam tempoh berapa jam? 4 jam, 5 jam. Dan ini akan selesaikan masalah kita. Kalau sekarang kita kena sampai ke Gemas, Gemas naik ETS 2 jam setengah sampai Kuala Lumpur, itu sudah lambat. Tapi sebab itulah kita kena buka koridor ekonomi untuk pantai timur dengan menghubungkan untuk tren penumpang dan kargo pergi ke sana. Dan sebab itulah kita memikirkan soal negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Dan ini jaminan kerajaan, kita akan teruskan secara bermusyawarah dengan semua negeri. Dan yang Muhammad kata tadi, betul, apa impian saya? Ya, kita nak melengkapkan sistem jaringan kereta api. Dan bukan setakat itu, sebab tu saya kata ECRL connection dia mesti tak boleh buat secara silo. Dia kena dihubungkan kepada sistem pengangkutan awam yang ada. Dan begitu juga KTMB. Kalau kita nak sambung, mesti ada tempatnya di mana. Kalau di Mentakap, Mentakap akan jadi satu stesen di mana kalau ECRL dengan KTMB dia akan bertembung. Dan di situlah orang nak tukar ke ECRL ke mana, tidak menjadi masalah. Dan saling hubungan itu sangat penting bagi kita untuk menjamin pantai timur ini dipelihara. Bukan sahaja oleh yang berhormat di sana, tapi bagi kita, kita lebih mementingkan, kita committed untuk menjayakan agenda negara ini. Terima kasih. Terima kasih, Menteri.